Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat salam Islam, Nabi Muhammad adalah penutup para nabi atau disebut nabi akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada seorang hamba jika ia mencintai dan mentaati Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ampunan di hari pembalasan kelak jika telah mendapat jaminan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau yang lebih kita kenal adalah syafaat nabi. Lantas, bagaimana untuk bisa mendapatkan pertolongan Nabi Muhammad sallallahu wasallam kelak hari di mana tidak ada lagi yang bisa menolong kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, yaitu hari kiamat dan hari pembalasan. Hari di mana tidak ada lagi yang bisa menolong kecuali Allah dan Rasul-Nya, yaitu hari kiamat dan hari pembalasan. Solawat. Ya, solawat adalah tanda seorang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersolawat kepada Nabi, Allah Subhanahu wa taala yang langsung membalas solawatnya. Dalam suatu hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa bersolawat sekali untukku, maka Allah bersolawat untuknya sebanyak 10 kali." Hadis riwayat Muslim. Solawat merupakan amalan yang paling mudah diamalkan untuk seorang hamba. Solawat juga tidak seperti amalan-amalan yang memerlukan tempat atau waktu yang khusus. Solawat bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Solawat juga ada beberapa pilihan. Ada yang bacaannya panjang sampai yang paling pendek. Solawat juga bukan dilakukan oleh seorang hamba, tetapi malaikat juga bersolawat kepada Nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah untuk Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepadanya." Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Banyak keutamaan-keutamaan seseorang jika memperbanyak solawat, antara lain mendapat syafaat atau pertolongan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di hari kiamat. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Orang yang paling berhak denganku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat untukku." Hadis riwayat Tirmizi. Keutamaan bersolawat berikutnya adalah kesempurnaan dalam doa seseorang jika diawali dengan solawat kepada Nabi. Dari Fadlullah bin Ubaid radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang laki-laki berdoa dalam salatnya dan tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak bersolawat kepada Nabi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Orang ini terburu-buru.' Kemudian beliau memanggilnya dan bersabda kepadanya, 'Bila seseorang di antara kalian berdoa, maka hendaknya memulai dengan memuji dan menyanjung Tuhannya yang Maha Suci, kemudian mengucapkan solawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu berdoa dengan doa yang dikehendakinya.'" Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Orang yang tidak bersolawat termasuk ke dalam golongan yang pelit. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang pelit adalah orang yang namaku disebut di sisinya, namun dia tidak bersolawat kepadaku." Hadis riwayat Tirmizi. Oleh karena itu, seorang muslim ketika mendengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya ia langsung menjawab dengan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan terbiasanya seorang melakukan hal itu, jika mendengar nama Nabi dan langsung bersolawat, ia akan langsung mendapat beberapa kebaikan, yaitu mendapat balasan solawat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawatnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia akan mendapat syafaat kelak di hari pembalasan. Semoga kita istiqomah dalam bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan termasuk golongan yang mendapat syafaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.